Buah rambusa. Tahukah Anda buah rambusa? Jika Anda hidup di suasana pedesaan, tentu masa kecilnya sudah akrab dengan buah yang satu ini. Buah rambusa tumbuh dengan cara merambat dan terus memperbanyak daun. Rasanya unik, yaitu campuran manis dan juga asam. Sebagian orang menyebut buah ini sebagai buah markisa mini, disebabkan isi buahnya hampir menyerupai buah markisa. Dan ada pula yang menyebut tanaman ini buah rambutan hutan, karena buahnya berambut seperti rambutan. Namun, bagi sebagian orang Jawa, biasa menyebut buah ini buah nyomlang. Jika melihat buah yang satu ini, serasa ingin bernostalgia kembali ke masa kanak-kanak dahulu. Buah rambusa merupakan salah satu buah dari tumbuhan liar yang memiliki daun hijau berambut sangat halus, serta memiliki buah yang unik, karena buahnya seperti dibungkus ke lambu atau jaring. Warna buahnya hijau saat masih muda dan berwarna kuning agak kemerahan saat sudah masak. Tapi karena buah rambusa masih asing bagi masyarakat kota, membuat buah ini kurang familiar, sehingga khasiat dan manfaat buah rambusa ini jarang diketahui. Ternyata, di balik buah tumbuhan liar yang unik ini, terkandung banyak manfaat luar biasa bagi kesehatan tubuh dan mampu atasi berbagai macam penyakit. Buah rambusa diketahui memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi, serta kandungan senyawa lainnya seperti vitamin A, vitamin B kompleks, zat besi, kalsium, magnesium, fosfor, flavonoid, dan karotenoid yang amat bermanfaat bagi tubuh. Jika kita mengkonsumsi buah ini secara rutin, maka kita akan memenuhi setidaknya hampir semua kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Inilah beberapa khasiat atau manfaat buah rambusa bagi kesehatan. Manfaat yang pertama, mengatasi penyakit anemia. Anemia yang berlebihan dapat membuat seseorang menjadi sempoyongan dan merasa pusing. Anemia merupakan salah satu penyakit kekurangan darah. Maka dari itu sangat perlu konsumsi makanan penambah darah. Dan ternyata buah rambusa ini dapat membantu untuk menambah darah. Buah ini banyak mengandung zat besi yang mampu menjadi sumber unsur untuk meningkatkan sel darah merah dalam tubuh. Sel darah merah yang cukup akan membuat kita terhindar dari penyakit ini. Manfaat yang kedua, manfaat buah rambusa untuk ginjal. Salah satu khasiat buah rambusa yang penting yaitu untuk mengobati penyakit ginjal. Buah ini memiliki khasiat yang sangat efektif untuk mengatasi beberapa penyakit yang menyerang ginjal pada manusia. Memiliki ginjal yang sehat akan membuat seluruh tubuh kita tetap bugar. Manfaat yang ketiga, manfaat buah rambusa untuk sel tubuh. Manfaat buah rambusa untuk sel-sel tubuh sangat baik. Buah kecil ini mengandung nutrisi yang sangat baik untuk menjaga sel-sel tubuh dari kerusakan. Sel yang rusak akan memicu berbagai penyakit. Manfaat yang keempat, manfaat buah rambusa untuk tulang. Buah rambusa dengan kandungan kalsium yang tinggi dapat menyehatkan tulang. Tulang yang sehat perlu diberikan asupan kalsium yang cukup. Dengan mengkonsumsi buah ini, kita telah ikut andil dalam memberikan nutrisi yang tepat untuk tulang yang kuat. Manfaat yang kelima, manfaat buah rambusa untuk tekanan darah. Tekanan darah yang lebih terkontrol akan membuat tubuh kita lebih sehat, terutama terhindar dari berbagai penyakit berbahaya dari faktor tekanan darah, baik itu tekanan darah rendah maupun tekanan darah tinggi. Khasiat buah rambusa perlu kita coba untuk membantu tubuh menjaga keseimbangan tekanan darah. Manfaat yang keenam, manfaat buah rambusa untuk gigi dan gusi. Unsur vitamin C dan kalsium merupakan dua hal penting untuk gigi dan gusi. Kategori nutrisi ini terdapat pada buah rambusa. Manfaat buah rambusa untuk gigi adalah membantu menguatkannya, sedangkan untuk gusi adalah mencegah berbagai jenis infeksi mulut yang dapat menempel pada gusi. Manfaat yang ketujuh, manfaat buah rambusa saat stres. Penderita ini tidak perlu meminum obat penenang yang mungkin banyak mengandung bahan kimia.
Cukup dengan konsumsi barang busa saja, karena buah ini mengandung senyawa alami yang dapat menjadi pereda stres dan depresi yang dirasakan. Manfaat yang kedelapan, manfaat buah rambusa sebagai antioksidan. Antioksidan adalah jenis fungsi yang melindungi tubuh dari efek berbahaya dari radikal bebas. Makan buah rambusa setiap hari mampu menjaga sistem kekebalan tubuh Anda lebih kuat untuk melawan radikal bebas. Manfaat yang kesembilan, manfaat buah rambusa untuk sariawan. Kandungan vitamin C pada buah rambusa bermanfaat untuk mencegah sariawan. Buah ini akan menyehatkan rongga mulut Anda sehingga terhindar dari beberapa infeksi seperti sariawan. Cocok untuk mengkonsumsi buah ini. Manfaat yang ke-10, manfaat buah rambusa untuk pencernaan. Campuran rasa buah asam dan manis ini tidak berbahaya bagi sistem pencernaan. Efek buah ini justru akan membantu pencernaan di dalam tubuh. Alhasil, kita akan terhindar dari penyakit perut atau susah buang air besar atau BAB. Itulah beberapa manfaat atau khasiat buah rambusa buat kesehatan tubuh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk terus membangun channel ini lebih baik lagi. Jika Anda memiliki pertanyaan atau request, silakan diajukan di kolom komentar. Dari saya, Narator Sahrul Amin, SPDI. Salam sehat, salam top herbal Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.